Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang kota Blitar, Jawa Timur pada hari ini, Jumat 21 Mei 2021, sekitar pukul 19.09 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa bumi berada di 110 km tenggara Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Guncangan yang terjadi turut dirasakan di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, seperti Yogyakarta, Wonogiri, hingga Solo. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan bahwa gempa tersebut tak berpotensi tsunami. Gempa sendiri berada di kedalaman 110 km di koordinat 8,63 lintang selatan dan 112,34 bujur timur atau 57 km sebelah tenggara Blitar, Jawa Timur. Sejumlah warganet pun mengabarkan getaran gempa dirasakan di sejumlah wilayah dan juga daerah di Jawa Timur. Selain itu, gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Ada yang menyebut gempa terasa sampai ke Wonogiri, Yogyakarta, hingga Solo, Jawa Tengah. Dalam rilis di akun Twitter resmi, BMKG menyebut gempa memiliki kekuatan magnitudo 6,2. Gempa yang terjadi disebut tidak berpotensi tsunami. BMKG juga menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dengan adanya gempa susulan yang kemungkinan akan terjadi. Demikianlah informasi dari Tribun News Update, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!